Ada satu orang Islam, Islam, tengok kan, dosa banyak, tapi dia tak pernah syirikkan Allah. Dia tak pernah syirikkan Allah. Dia tak pernah pertikai Al-Quran, dia tak pernah pertikai hadis, dia tak pernah pertikai hukum makam. Ni jaga elok-elok tuan-tuan. Kita ni semua ada dosa, tapi jangan sampai jahat kita tu kita duk pertikai, duk salah Quran, salah Allah, salah undang-undang Islam dan sebagainya. Jaga mulut kita. Satu orang ni, dia ni Islam, tapi banyak dosa. Antara amalan yang dia buat ialah membaca satu surah dalam Quran. Semua orang tahu dah surah ni. Dia tak pernah tinggal surah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia mati. Dan taubat dah? Tak dan taubat. Islam dah? Islam. Dosa banyak dah? Banyak. Bila dia masuk di bawah, malaikat main. Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Dia boleh jawab tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia kata, ini bukan saya reka, ni Nabi beritahu. Dia akan jawab begitu. La adri, dia kata, aku tak tahu. Maka malaikat aku nangkat penukul tadi, nak hentak dia. Mesti kena kan, yang tak boleh jawab, tamah kena dah. Bila malaikat aku nak angkat tadi, penukul tadi, nak hentak dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, datang satu orang. Iaitulah salah satu daripada surah yang dia amal ketika mana dia hidup dulu. Surah ni lah dia baca. Nama surah tu ialah Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Surah Tabarak. Ini Nabi cerita, hadis ni hasan. Hadis ni hasan. Bila malaikat nak hempap dia dengan penukul tadi, surah ni mai ikut kaki. Sebab malaikat mula di kaki. Saya pun tak tahu. Sebab Nabi sebut di kaki. Surah ni mai kat kaki. Tuan tadi ni. Surah ni kata jangan. Subhanallah. Tuan-tuan tengok. Siapa yang mulia ni? Quran. Sebab tu jangan tinggal Quran. Hanya Quran saja yang boleh memberi syafaat di hadapan azab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Quran saja. Surah Mulk tadi Nabi kata dia pi kat kaki, dia kata jangan. Sesungguhnya dia ni dulu menghidupkan aku dalam kehidupannya. Membaca aku dalam kehidupannya. Siapa aku tu? Al-Mulk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ingat malaikat nak pi. Malaikat pi nak ketuk kepala pula. Dah belah kaki surah Mulk jaga. Malaikat pi nak ketuk di kepala. Surah Al-Mulk datang daripada kepala. Dia kata jangan. Malaikat angkat dah. Subhanallah. Rugi orang yang hidup tak baca Quran ni. Cukup rugi. Ni saya cerita tuan-tuan ni. Baca tiap-tiap hari. Jangan tinggal. Besar dia punya syafaat dia. Cukup besar Quran. Bila malaikat nak hempak kepala dia dengan penukul besi tadi, surah Mu'mai kot kepala, dia kata jangan. Allahu Akbar. Dia kata dulu dia ni membaca aku setiap hari di dunia. Tuan-tuan, malaikat balik ke kot mana? Dia pergi kot kanan pula. Subhanallah. Kalau boleh nak, macam kita lah, anak kita buat apa kan, dia lari belakang mak dia. Ibu budak ni aku tak boleh aku. Kan? Ha, duk geram, kita duk geram nak. Dia duk pergi belakang. Subhanallah. Malaikat pi pula belah kanan. Nak hentuk juga kawan ni. Tuan-tuan, bukan melawak-melawaknya malaikat muka nakir ni, tapi yang boleh menghalang dia hanya Quran saja. Malaikat pi belah kanan ni ketiga ni. Al-Mulk tadi pi belah kanan, dia tahan diri dia, dia kata jangan. Dia tahan diri dia. Diri siapa? Diri Al-Mulk tu. Dia tahan guna diri dia. Dia kata jangan. Dulu dia ni membaca aku setiap hari dalam kehidupan dia di dunia dulu. Malaikat pun pergi belah kiri pula. Empat lah tuan-tuan. Kita ingatkan dia maaf ke apa. Malaikat pergi belah kiri. Kali ni boleh atuk bah. Boleh atuk dah wazan. Dan dah. Malaikat pun pergi belah kiri. Nak ketuk, nak hancurkan tubuh kawan ni sebab tak boleh jawab.
Islam tapi mati dalam keadaan banyak dosa. Bila malaikat pergi belah kiri, nak hampuk kawan ni dengan penukul tadi, surah Al-Mulk cepat-cepat pergi ikut kiri. Dia tahan, guna diri dia. Dia kata, jangan, sesungguhnya dia ni dulu membaca aku setiap hari ketika hidup di dunia. Dan akhirnya malaikat mungkar dan nakir pun pergi begitu sahaja, meninggalkan orang ni. Quran, no? Quran. Tu kita heran. Pasal pun ulama' dulu, ulama' dulu zaman salafus soleh, mai bulan Ramadan punya baca Quran, pengajian agama berhenti. Kelas kitab ni berhenti. Ini satu lagi tuan-tuan, benda saya nak beritahu. Bila masuk Ramadan, Imam Syafi'i berhenti mengajar. Imam Malik berhenti mengajar. Para sahabat berhenti mengajar bila masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan tahu mereka tumpu apa? Mereka tumpu baca Quran. Berhenti. Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Layth Ibn Sa'ad, Imam Abdullah Ibn Mubarak, Al-Imamul Auza'i. Ni semua standard Imam Syafi'i ni, yang saya sebut tadi ni. Kesemua mereka menangguhkan pengajian-pengajian untuk menumpukan kepada Quran dan Qiyamul Layl. Allahu Akbar.